Tanaman dalam ruangan adalah tanaman yang ditanam di dalam ruangan umumnya di dalam kantor dan rumah. Tujuan ditanamnya tumbuhan di dalam ruangan adalah untuk dekorasi dan kesehatan fisik maupun psikologis. Tanaman dalam ruangan memiliki kebutuhan hidup yang sama dengan tanaman di luar ruangan. Penghijauan rumah dengan tanaman adalah salah satu cara untuk memperbaiki suasana hati dan membuat lingkungan asri. Tanaman bahkan bisa meningkatkan kreativitas dan mengurangi stres. Tanaman juga memberikan nyaman dan relaksasi, biasanya. Orang-orang akan menyediakan halaman di rumah supaya tanaman yang mereka pelihara bisa terkena sinar matahari langsung. Kita bisa menghadirkan kesegaran dengan indoor plants, alias jenis-jenis tanaman dalam pot, tanaman dalam ruangan, dan ekosistem yang menyertainya, termasuk fauna tanah. Meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan menyerap senyawa polutan tertentu seperti hidrokarbon volatil dan karbon dioksida. Kandungan karbon dioksida dalam ruangan diketahui mempengaruhi produktivitas manusia di ruangan tersebut sehingga penggunaan tanaman dalam ruangan dapat memperbaiki hal tersebut. Efek ini juga telah diteliti oleh NASA untuk diterapkan dalam pesawat ruang angkasa. Tanaman juga dapat mengurangi mikrob yang berterbangan dan meningkatkan kelembaban ruangan karena tanaman melakukan transpirasi. Namun, bagaimana jika kamu tidak memiliki halaman? Berikut tanaman indoor yang cocok untuk rumah tanpa halaman. Bikin hunian semakin asri. Sirih gading, sirih gading atau epipremnum aurum, dikenal dengan daunnya yang berbentuk hati nan elok. Tanaman ini mampu beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan dan tidak harus disiram terlalu sering. Sirih Gading juga termasuk tanaman indoor yang cocok untuk rumah tanpa halaman, karena lebih menyukai paparan cahaya matahari tak langsung. Lidah mertua, lidah mertua, atau sansevieria termasuk tanaman indoor terpopuler saat ini, tak hanya untuk mempercantik ruangan. Tumbuhan ini dapat memfilter udara dari berbagai hal seperti karbon dioksida, debu, polutan, dan formalin. Lidah mertua sangat mudah dirawat karena bisa bertahan di suhu ruangan dan tak perlu sering-sering disiram. Pis lili. Pis lili atau Spathiphyllum wallisii -E Ialah tanaman dalam ruangan yang bentuk bunganya yang menyerupai bunga dari daerah eksotis. Tumbuhan ini dikenal sebagai salah satu tanaman penyegar udara terbaik. Pis lili lebih baik ditempatkan di spot yang tidak terkena sinar matahari langsung. Selain itu, cukup siram tanaman ini ketika tanahnya sudah mengering. Sri Rejeki Tanaman yang bernama lain, aglaonema ini terdiri dari dedaunan berwarna hijau gelap yang berpadu dengan warna perak. Sri Rejeki sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan yang tidak terkena cahaya matahari langsung dan jarang disiram. Karena mudah beradaptasi, tanaman ini cocok menjadi tanaman indoor yang cocok untuk rumah tanpa halaman, namun supaya tetap hidup. Siram tumbuhan ini secukupnya agar tanahnya lembab, dan taruhlah sesekali di dekat sinar matahari.